Hai, balik lagi bareng Mr. Link, pria masa depan. Di video kali ini kita akan membreakdown iklan yang kemarin kita buat di Push House untuk Shopee Affiliate. Dan setelah saya merunning iklan di Push.House ini, hasilnya mengejutkan teman-teman. Kenapa? Karena hasilnya itu tidak sesuai ekspektasi. Setelah saya menghabiskan budget untuk mengiklan sebanyak $23 ya. By the way, kemarin itu saya depositnya sebanyak $50 ya, dan sekarang sisa hanya $23 $27. Berarti saya menghabiskan $23 untuk menjalankan iklan di Pushhouse ini. Dan dari $23 yang saya keluarkan, saya mendapatkan 6.700 klik. Kita lihat di sini ya. Dari tanggal 10 sampai tanggal 16, 6.700 klik. Dan dari 6.700 klik yang saya dapatkan di link Shopee Affiliate saya hanya mendapatkan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hanya 11 konversi. Ya, memang boncos ya. Dari 300 ribu saya hanya mendapatkan ini kurang lebih berapa ya? 27, 17 ya, kurang lebih 50 ribu aja ya. Nah, pertanyaannya kenapa? Sama, saya juga ingin menanyakan hal seperti itu ke Push.House ini. Karena setelah saya amati iklan di Push.House ini agak sedikit aneh ya. Kenapa anehnya? Karena saya sudah jelas ya, saya sudah menghabiskan $27. Tapi ketika saya lihat di statistiknya, tidak ada ini, nol. Harusnya kalau memang AdNetworks ini jujur, harusnya ada di sini. Tapi waktu iklannya aktif, ada notifikasi saya mendapatkan berapa klik gitu kan. Terus pernah habiskan berapa klik. Tapi setelah berhari-hari saya lihat, cek di analitiknya, di statistiknya itu tidak ada. Ini kenapa nih? Lalu yang membuat saya aneh di Push.House ini, kita lihat ya di sini. Nah, by the way, di sini saya masih menjalankan campaign ya. Ini iklan untuk post notification. Saya sengaja membidding iklannya itu per klik sebesar 0,0901 per kliknya, dan itu penempatan iklan saya itu di yang pertama. Tapi kenapa sampai hari ini pun saya belum mendapatkan klik satu kali pun? Tapi ketika saya menjalankan iklan di Impact Push, ya iklannya muncul. Hanya saja anehnya itu ketika iklannya jalan sesuai dengan schedule-nya, iklannya itu langsung habis dalam hitungan 2 menit saja atau kurang dari 5 menit lah, langsung sudah habis. Dan itu aneh banget ya. Kalau di network lain biasanya seperti itu ya. Kebetulan saya pernah iklan di beberapa network natif juga, saldo hilangnya itu perlahan-lahan ya. Tapi di Push.House ini hilang langsung sesuai limit budget yang kita masukkan. Kalau misalkan kita masukkan $20, langsung dihabiskan seperti itu. Ya okelah kalau misalkan iklan Impact Push tidak efektif ya untuk link Shopee Affiliate, karena memang iklan-iklan tipe Impact Push ini biasanya muncul di website-website streaming, website bajakan, atau website-website yang ya notabene yang abu-abu lah seperti itu. Tapi yang jelas network ini tidak memberikan traffic bot ya. Kenapa? Karena kita lihat di sini kliknya ada ke Shopee Affiliate-nya, dan juga pembeliannya juga ada. Lalu mungkin trafficnya memang kurang berkualitas ya jika kita lempar ke link Shopee Affiliate kita. Karena kita lihat dari 6.700 klik yang kita dapatkan hanya 20 lead saja, 20 pembelian. Ya mungkin audiennya itu tidak memiliki aplikasi Shopee, ataupun memang audiennya itu nggak doyan belanja. Ya tidak tahu ya kenapa. Yang jelas iklan di Push.House ini kurang cocok untuk promosi iklan Shopee Affiliate kita. Mungkin website ini lebih cocok untuk
mempromosikan atau mengiklankan offer-offer CPA. Nah, untuk CPA nanti kita akan bahas ya. Kita akan coba iklankan juga menggunakan Facebook Post ini. Dan ya, begitulah teman-teman ketika kita bermain paid traffic. Ada kalanya kita untung, ada kalanya juga kita buntung. Tapi tidak usah khawatir teman-teman. Di video selanjutnya kita akan coba bermain Shopee Affiliate menggunakan Facebook Ads. Jadi buat teman-teman yang pengen lihat videonya, silahkan klik dulu aja tombol subscribe-nya dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.